Baik, seterusnya kami meneruskan misi yang kedua iaitu di Tampa Ruli Sabah. Di sana, kami telah disambut oleh Mr. Milan, ayah kepada Marsha Milan Londo, pelakon yang tidak asing lagi di tanah air yang sentiasa berada di layar Perak. Baik, ini adalah stiker yang kita akan tampal di barangan-barangan yang nak disumbangkan bersama dengan iplus.com. Alhamdulillah, juga ada generasi reformasi Lumina GDR sama dengan kami. Nampak kayanya hujan sekarang ni. Jadi cabaran agak sedikit getir. Semoga kita dapat sampaikan kepada mereka-mereka yang sedang menanti barangan-barangan buat mereka semua. Jawab mewakili Kampung Kembangan Baru mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyumbang ini, yaitu dari Kelas dan Yayasan Makira dan Club GTR. Ayah kepada Marsha Milan ini seorang ketua kampung di kawasan Tampa Ruli. Beliau sangat baik, guys. Beliau menyediakan akses untuk kami agihkan bantuan makanan. Beliaulah yang membawa kami berjumpa dengan orang-orang yang susah yang berada di sana. Antara tempat yang kami pergi adalah bukit yang tingginya mungkin lebih kurang 500 meter. Guys, kami pergi dengan van. Kami tak sangka seorang makcik tua berusia 80 tahun mampu berjalan kaki dari atas bukit turun ke bandar. Hampir lebih 1 kilometer. Saya nak naik dengan van pun saya takut. Ini kan jauh ke bawah. Ya. Di sini biasa sudah jalan kaki. Oh, ya. 80 je, sihat lagi ya. Begitu terharu dan tersentuhnya hati kami, makcik itu tidak ada kenderaan dan menggunakan hanya tulang empat kerat untuk ke Pekan mencari sesuap nasi, membeli bekalan makanan. Thank you for having us. Thank you so much. And this maybe not too much. I'm so thankful for your generosity. Oh, God bless. God bless. Satu saja. Yang sudah. Senang. We made it. Ini boleh sedikit sebanyak membantu di saat perlu ini ya. Okay, master. Sama-sama. Orang Sabah ni baik-baik semuanya. Yeah. Betul. Baik dan bagus. Pakcik apa khabar? Bagus. Bagus. Tadi bagus sekali pakcik. Kerjanya pagi gimana pagi tadi? Ah, ini hari Minggu, hari holiday. Hari Minggu. Guys, beginilah dia rutin menjadi aktivis-aktivis ya. Kita berdah hutan, mendaki bukit untuk menyampaikan sumbangan bantuan. Pengalaman yang sangat berharga dan bermakna untuk saya. Insan biasa, guys. Alhamdulillah. Aduh, kau nampak macam betapa susahnya kita ni. Sampai terpaksa satu kenderaan turun untuk memberi laluan kepada kita turun. Okay, always. Terima kasih banyak-banyak kamu. Harap yang sehat. Kita sama-sama. Harap Tuhan selalu jaga kebaikan. Okay. Okay. Thank you. Take care.
Betul-betul memang Johan sendiri terharu melihat anak-anak kecil itu yang ternyata menyambut kedatangan Yayasan Maghfirah, Ikhlas.com dan Generasi Transformasi Ruminan GTR.